Siap tiga set, tiga, tiga set boleh, tiga set. Tiga set boleh. Sudah. Sarah. B. Sarah nanti tengok-tengokkan is tu. Lepas tu kalau ada orang kata ni bagi gambar ke apa. Lepas tu dia ada tiga IC ke? Boleh tak Sarah? Ni apa? Abis pilih kat mana Sarah nak B? Alright. Kita pilih deh. Ten. Lop. Ah, kena siapa tak tahu tu. Kena siapa? Keeper eh? Apa ni? Tak tahu 1-5 berapa. Okay, kita bagi. Abang, kita pelanggar sikit lagu kan kat dalam bang. Abang tak boleh. Kita bagi abang pas kat dia orang. Aku rasa okey lah. Alright. Mungkin aku kot yang kena. Alright bang. Kau tak tahu. Okay. Hey, jap. Hey. Tiga sec. Weh, dah. Kena. Dah, kita bagi dekat seorang tu. Oh, yeah. Haa. Sebab boleh. Jap. Satu set je aku beli. Aku nak ambil. Aku nak ambil ni, jap. Nak ambil kebiri, jap. Satu set lagi boleh, bang? Aku nak ambil cat buri. Cash, B. Bill. ID. 1501. Pan. Macam mana ni? Sahabat kita ni dah ke dalam sahabat ni? Sahabat setan kita tu entah warna. Cuba lah try muka dia. Mentar eh. Muka try call dia. Hello. Kau kat dalam lagi ya? Asal kau boleh kena tangkap tu? Kau kena tangkap sebab apa? Dia kena 20 bulan tu aku rasa sebab dia wanted. Asal? Kau nak curi. Asal kau sebab apa? Lepas tu kantoi dengan budak buka semua. Apa tu? Saya lari lah. Saya keluarkan pistol, saya tembak. Saya tak tembak mereka lah. Apa tu? Saya tembak secara rawak je. Tapi mereka tak takut. Saya larilah. Saya lari-lari. Mereka tembak saya. Macam mana tu? Lepas tu awak pun mati. Awak dia ni cakap-cakap and call. Cakap-cakap and call. Buang je lah tu. Dia dah kat dalam penjara ke apa? Tahu aku. Misi selamatkan Marcus. Siapa? Dia tak boleh tetap hari guys. Tetap hari kalau apa yang apa cerita eh? Cerita apa? Kau mau tanya dulu Marcus punya kawan ke? Marcus? Member aku pasal? Pasal dia usik orang punya family. Dia usik macam mana? Biasanya ada tembak orang punya family sah. Dia tembak kau punya family? Pula dah. Dekat mana? Dekat mana, kau tak tahu sekarang budak Wah dalam hospital. Lepas tu sekarang polis pun tengah buat siasatan dekat dia. Aduh, dia tembak kat mana? Wah tak tahu, tak dapat jumpa punya anak buah sini. Sekarang Wah tak mau tanya lu. Marcus dengan lu lah sekarang. Dia tak ada dengan aku. Wah dekat balai ni. Kau dekat balai, Marcus tak ada dengan aku, Azal. Marcus tak dengan kau kan? Kau tak boleh macam ni, Pak. Kau call tanking aku macam ni. Kau tak tanking. Kau cakap berada-berada dengan lu. Kau cakap bro-bro sekarang dengan lu ni. Baik, Pak.
Okey, tak apa. Okey, apa ada Marcus dengan gua dengan lu bagi tahu gua. Kalau lu betul-betul blood ah. Red, red, boleh. Eh, ada apa tu? Tok, kepala buat tahu. Apa hal bang? Apa hal bang? Kat sini. Datang-datang nak katuk kepala kita orang. Apa dah kenapa? Wow, ni, mahal. Kalau tak untuk betul. Bang, dia kacau abang ke? Dia kacau abang ke? Dia kacau saya ni. Oh, eh, bang. Allah dia keluar. Jangan gaduh-gaduh dia dalam kedai burger kami. Alah. Kami tengah makan ni. Abang dengan kacau dia kacau. Abang daripada tadi. Weh, kau kalau bawa motor buat macam motor je. Buat jadi mana empik macam ni weh. Aku dah tengah sikit berut ni. Aku berak tu kepala kau weh. Abang. Gantuk kepala kau lagi. Woi. Sabar abang. Sabar ya. Tak, orang tak tengah sabar kak. Dia main kepala kak. Dia main kepala kak. Oh ya. Orang tengah sikit berut kak. Akak betai sikit kak. Akak belai sikit. Alamak. Tak apa tak? Saya tengah. Kak, go. Saya nak belai macam mana? Saya nak belai. Abang tak payah. Oh, saya tak payah. Okey. Saya nak dia. Waalaikumsalam. Akak. Beli burger kak? Nak beli burger. Eh, tu. Dia kat luar tu. Hei. Aku geram betul dengan dia ni. Saya nak kena balut tu. Budak ada je ke? Kita ada masalah sebenarnya ni. Tapi tak boleh nak cerita kat sini. Abang, saya rasa abang duduk kat hujung sana bang. Tak apa. Boleh kan? Biarkan. Biarkan kita. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang nak tanya abang. Nah. Saya. Lambu kat luar tu abang punya. Mana ah? Yang mana satu? Yang warna pink. Kenapa? Kenapa eh? Abang punya. Kenapa? Oh, saja tanya. Nak apa eh? Nak beli ya? Oh, tak. Sebab cantik lah bang. Haa, colour cantik kan? Haa, unik. Apa-apa gangster tapi colour pink. Ya, yeah, betul. Nak ke kereta tu? Nak ambil ya? Oh, tak apa. Saya hanya puji kereta bang. Terima kasih banyak bang. Abel dah belanja. Masuk kereta. Ini kan musim Barbie sekarang. Eh, dia masuk kereta. Mana? Tu? Mak, eh. Satu kunci kereta. Jom. Ni lah. Kalau dia owner, dia bagi boleh masuk pintu. Cash lah. Weh, tengok motor tu. Biar bermaruah parking. Kita pula motor kena maruah. Kita tu. Ada orang nak kereta ni tak? Tepat sekali. Saya nak bagi free. Kereta ni. Tepat sekali. Tak apa, saya ada emergency bang. Tak apa. Oh ya. Beri bagi saya lah, bagi saya. Kalau free. Tak boleh. Dah lambat. Ladies bang. Only. Bang. Ladies only. Oh, ladies only. Okay. Sorry. Yeah. But saya can speak other language. What language you speak? English, Italy, French. Okay, you can speak French. Okay. Berani air kosong lah, siap. Apa kau siap-siap? Aduh. Dia budak ni nak apa? Weh, jom. Tu budak kau ke? Pijak kepala budak ni. Apa masalah kau, weh? Hah? Weh, apa masalah kau? Kau apa masalah kau, weh? Kau jatuh je. Ilek. Eh, kau sini jap. Kau sini jap. Apa ni? Babi? Hah? Kau cakap apa ni? Babi? Kau cakap babi? Cacat ke? Woi! Oi. Oi, mulut kau kat mana? Weh, kau cakap apa ni? Babi? Tak kena lah. Kau cakap apa ni, babi? Kau cakap babi? Brother, bahasa elok lah, bro. Bahasa elok sikit, brother. Eh, elok. Brother, elok sikit. Bro, beti lah. Kita ni bukan cakap dengan gambar ni, brother. Ha, kau kenapa? Beti lah, woi. Kau ni betul-betul terjat lah, berhenti lah kejap. Orang nak cakap ni. Kau apa masalah kau? Kenapa? Kau apa masalah kau? Ha? Kau datang-datang babi-babi kan kita orang. Kau dah kenapa? Engkau right tu right? Engkau kalau ada masalah kau bagi tahu lah. Ada benda yang kau hati bagi tahu lah. My air run datang babi-babi ya. Dah kenapa? Yang kau tunjuk-tunjuk fad kat orang kenapa? Ha, engkau dah kenapa? Apa yang kau tak puas hatinya? Kau kenapa? Aku nak gaduh hal botak kan. Apa yang kau tak puas hati? Kau nak tak puas hati kan? Kau kenapa? Dia buat apa sampai kau nak kuanti? Dia buat apa kau? Kau bagi tahu pula. Kau datang-datang apa ni, maki-maki dia dah kenapa? Engkau tu yang tak bermasalah. Weh, kau bermasalah kau, weh.
Alah. Dia rembat aku lah. Yang kau tunjuk-tunjuk fuck kat orang kenapa? Yang kau datang sebelah kita orang, kau. Jari tengah apa hal? Betul kau makin lagi dia tadi dah kenapa? Kalau kami patahkan jari tengah kau nanti. Tak boleh menunjuk kau. Rezep belah, budak rezep belah sini-sini jom. Biar ada orang settle. Lah. Ni kau tahu tak tempat ni tempat apa? Ha? Pei. Kau tahu tak tempat ni tempat apa? Tempat tak ni tak ada bergaduh tau. Kau nak pergi bergaduh, kau? Masuklah geng gaduh. Tak, sekarang ni aku nak tanya kau nama siapa? Dan apa masalah kau dengan dia? Apa benda yang kau tak puas hati dengan dia? Tak, budak ni dah banyak kali lah datang-datang kita, tak jari. Datang-datang tunjuk fuck, datang-datang tunjuk fuck kenapa? Bang, abang okey bang? Boleh saya bantu bang? Dia pump kepala aku itu. Ha? Kau cakap-cakap tu untuk layar RP ke? Ha? Yang kau datang fuck-fuck orang kenapa? Ha? Abang, kenapa abang? Cakap abang. Apa bang? Tak apa-apa, saya katakan. Kenapa bang? Kenapa tu? Abang, kenapa? Abang semalam kenapa? Diorang buat apa kat abang? Ada apa? Lepas tu ni sekarang ni apa kes ni? Ya, tembak kepala saya itu. Hari tu? Bila hari tu? Eh, sebelum kena tembak tu kau kau buat apa? Kita orang tak tembak saja. Kau datang tunjuk fak-fak kat orang. Kau yang benda tu kelakar. Kita orang dah biar lah. Tapi kau macam menganjing kita orang. Kita orang dah biar kau. Kau datang balik, kau tunjuk fak lagi. Datang balik, tunjuk fak lagi. Kau ingat apa? Ha? Kita ada masa kau tak puati, nak bayar kau. Kalau kau tak ada benda puati, kau cakap lah. Ini kau datang-datang macam tu, cara tak elok. Lagilah kita orang buat cara tak elok. Kau kalau apa ni nak settle, cara elok lah. Barulah kita pun settle cara elok. Ah, ha, kau nampak? Kau tengok. Kau pun cakap macam tu, macam mana orang nak elok dengan kau? Bro, kau relax sikit bro. Kau relax sikit. Budak ni ada masalah. Salah otak ni mesti. Bawa dia pergi tempat lain. Kau kacau kau lah kalau kau tak kacau orang dulu. Budak ni tak, ada masalah bagi, otak bagi ni. Bagi mem settle lah. Kalau dia nak ada ikut kau, memang kau tak tahu mana lah. Aku nak buang dia dalam laut. Oh, nak main roleplay, kau nak main roleplay juga. Hey, dia dah lari. Tak faham aku. Mana dia? Dia tengah cintakan dia. Buang dalam laut, Jom. Aku on ni. Kancil dia. Jom. Sebab tanya lah. Dia tengah tanya. Kepala kita keluar tu. Tentang kancil. Relax je. Tutup boleh masuk lagi.
Tak ada kanci. Kenapa dia masuk? Dia masuk dulu. Ah, tahu pula tempat-tempat ni green zone. Kan? Ah. Si bodoh melekat dalam tu. Wow, awet weekend. Mana dia? Kat depan kot. Kat bawah tu kot. Hello. Wei, aku dengar macam si Jet nak bagi tahu kita ada masalah. Zen. Wei, Jet, tadi apa masalah? Masalah apa? Yang kau nak bagi tahu ni. Ha, apa pop call kau? Oh, kita sembang sini sikit. Lah, tepi ni je. Kau bagi ria lah macam oh, yum 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 yum. Barulah bersembang. Kat sini kusi ada kusi pun. Gila. Ya, bagi pusat. Atas pusat. parking ni boleh? Atas parking depan. Ah, go. Dia ni masuk kereta. Lepas tu ni kita nak keluar macam mana? Dia ni oh, otak dia ni aku tak tahu dia pakai macam mana. Dah parking je lah kan banyak. Tapi terima kasih tu. Tapi terima kasih lah Paus. Apa dia tadi? Apa ni? Okay sekejap. Aku kita duduk dulu lah kan. Macam ni. Tadi Pak pada call aku. Dia cakap Marcus tu member aku ke? Aku cakap iyalah, Marcus member aku. Betul. Dia sekarang ni Pak tak puas hati dengan Marcus. Betul. Sebab Marcus kacau budak dia. Betul. Dia cakap aku tak tahu lah Marcus kacau budak dia macam mana. Ha, betul. Sekarang ni Pak nak Marcus. Macam mana? Takkan kita nak diam ke? Marcus dalam bahaya duduk sekarang. Marcus dalam bahaya. Aku tahu, Pap kalau dia dah M satu nama, dia akan cari sampai lubang cacing. Apa, Pap? Ni apa, Marcus kan? Pap cari, lari je lah dekat dia. Itulah masalah dia. Lari dia, je. Dia sebagai member naik kita. Naik kereta, lari. Dia macam ni. Mark, member kita. Dia pun member kita. So, orang cakap kita kalau boleh, kalau benda-benda macam ni, jangan campur. Ya, belakang ni awet mana pula ni? Kenapa awet? Ada awet budu naik. Oh, wei. Budak-budak tu follow kita tu sebenarnya. Kita kena cari tempat lain, cari tempat lain. Lepas lah sini. Ada burger. Oh, ada burger. Cik bonek je. Oh, burger duk. Tu.
Okay, so saya ni macam mana? Okay. Yang ni dua-dua member kita betul? Betul. Duduklah ni, kursi. Mana kursi kau? Okay. Oh ya, yeah. Berdirilah kita, berdirilah. Berdirilah. Aku dari tadi sakit bontot lah aku ni. Duduk, okay. Jacik duduk-duduk kan. Okay, macam ni. Dua-dua member kita kan. Kalau boleh kes ni, pasal Mak buat hal. Kita kalau masuk campur pun, nampak sangat nanti Pak ingat kita ni. Betul. Kita tak boleh backup siapa-siapa lah Marcus lah. Satu lagi, Marcus tu suruh dia lari dulu kan. Suruh mana-mana kan. Bawa kereta lari. Pasal Pak pun bawa kereta hancik. Memang tak boleh kejar punya. Marcus tu kalau betul lah dia tak sengaja ke apa, serah diri dulu. Beritahu saya tu baik-baik. Tapi Pak pernah pula rasa terbaik. Pak, dia kau kena tahu orang tua tu depan kan. Dia kalau dia dah jumpa orang tu, dia takkan bagi muka punya. Dia memang akan, dia jumpa dia akan lunyai punya budak tu. Itulah masalah Pak ni. Pak ni kan ego tinggi. Kau kena tahu Pak ni jenis dia, dia nak bagi orang nampak dia ni paling gah tau. Dia paling taiko. Padahal dia tu apa je lah sangat. Padahal dia tak ada apa pun. Dia tu biasa je. Dia tu kalau bergaduh kan. Aku beritahu kau. Aku semalam kan. By one dengan dia kan. Dia tumbang kau. Kalau one by one. Kau pun nampak. One by one. Kalau tak payah one by one pun lah. Kalau pergi bergaduh pun. Belum apa-apa kita dah gone lah. Lopan ada saksi kot semalam. Aku 101 dengan dia. Dia dah one by one dengan si Jack ni. Tumbang dia. Itu one by one. Belum menembak lagi. Menembak lagi. Ancik gila. Tak tahu tak. One by one semalam dia keluar samurai kan. Dia takut dia. Dia takut umang. Dia sampai nak keluarkan samurai. Tak relax dia. Tapi tak apa. So tak apa lah. Kita cerita ni pun bukan dia. Bukan ada siapa-siapa tahu kan. Kita tiga je tahu kan. Kita tiga-tiga kan. Okay. Apalah. Dia mulut je lebih kan. Biasa lah. Tapi dia bagus semua orang. Tapi apa yang ni Marcus kena buat, lari je lah. Lain je, pasal orang tua, lama-lama dia berlupa lah. Pasal dia tiba dia apa? Ha? Aku tengah tahan gelak nak mati tau. Pasal? Aku teringat pula yang semalam tu. Apa? Aku tumbuk dengan dia dekat atas ni, pakai merah. Ni, aku ada budak-budak itu. Ni lah, rakyat-rakyat dekat lah. Dia hantar video kat aku. Hantar video apa? Video yang pasal Samju. Kan itu aku ketangkap kan? Video orang kata lagu dah ni lah. Lagu dah memang baik lah. Nak start ni. Nak start accident. Pam. Terus. Oh, aku dapat video tu. Aku dapat video tu. Aku tengok pecah bodoh. Tapi kesian tu. Dia tak dapat nak apa? Rosak duk dia punya ni. Tapi kan Syakian, aku nak beritahu kau. Semalam Pak ada call aku kau. Selepas je habis pertempuran 101 aku dengan dia kau. Dia cakap macam ni. Aku, Lopan, Syakir ada dalam ni. Buku 5 dia. List dia. Buku 5-5. Yang dia tak puas hati. Apa orang tua tu? Orang tua tu cakap elok ke? Dia okey lah. Sekejap. I'll call dia. Hello, okey. Hello, aku bangun ni. Hello. Aku okay. Bangun ni. Dengan cerita kau cakap aku nama. Hello. Hello, okey. Hello, okey. Aku dengan cerita kau cakap aku baru bangun ni, kenapa? Ada kucing kau? Kau tadi eh? Tu, ada. Mula-mula orang kot. Betul tu. Apa? Kau angkat ni? Aku? Aku lonely lah. Ha? Lonely? Aku kat longkai yang datang. Okey. Nanti apa-apa kita kerja? Nanti aku kerja. Okey. Pengen motor ya. Kau tak boleh percaya dia sangat gila. Kan dia datang, dia datang member dia. Bahaya orang tu.
risau aku. Aku rasa ni owner kita ni. Owner kita? Ya. Aku rasa owner kita sebab aku dengar Brabus tu. Naik Brabus dia. Ni dong semua. Ya, aku tak nampak. Oh, yuk. Something bad happen. Kita kena hey, kau ikut kau. Ikut kau. Ikut kau. Okay. Ini dorang ni bukan budak-budak spoil. Dorang tahu kereta dorang kat sini. Pada tu dorang datang. Yang palatau tu, apa nama dia? Sekejap, aku tengok nama nama palatau. Dapat baca-baca apa yang kau akan buat. Okay, jom. Jadi eh? Kereta ni ada GPS. Janganlah buat pala tau. Bila tak tahu apa, baik diam. Okay, mana kau?